Masih dalam suasana memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, PT Star Artificial Intelligence Technology LTD mengadakan kegiatan edukasi dan penyerahan hadiah kepada member di Mahoni Hall, Klaro, Makassar, 20 Agustus kemarin. Masih dalam suasana memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun RI yang ke-79. PT Star Artificial Intelligence Technology LTD mengadakan kegiatan edukasi dan penyerahan hadiah kepada member di Mahoni Hall Hotel Klaro Makassar tanggal 20 Agustus kemarin. Dalam laporan kegiatannya, Ketua Panitia Pelaksana Nidayanti mengatakan bahwa pelaksanaan acara ini adalah wujud keikutsertaan PT SAI Technology dalam momen kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan pembicara Andi Sudirman yang mempresentasikan tentang aplikasi berbasis Android kepada 150 anggota grup 6 yang menyempatkan hadir. Dalam pemaparannya, Andi Sudirman mengatakan, "Saya adalah salah satu solusi mendapatkan passive income bagi penggunanya dalam menambah pendapatan harian bagi masyarakat." Sementara itu, Muhammad Jasmin, sebagai perwakilan dari SAI mengemukakan, tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sekaligus sebagai sosialisasi kepada calon member, agar bisa memahami bagaimana sistem mekanisme kerja aplikasi SAI. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada anggota dan calon anggota yang ingin bergabung dengan SAI supaya mereka mengerti apa itu SAI dan mereka bisa merasakan manfaatnya, karena dengan melihat ketemu dengan orang-orang yang sudah sukses dalam menjalankan bisnis ini, semoga bisa menularkan ke keluarganya, ke teman-temannya. Supaya kita bisa merasakan peningkatan perekonomian lah. Pada penghujung acara, PT SAI menyerahkan hadiah dan bingkisan kepada agensi dan member senior sebagai motivasi bagi peningkatan kinerja para anggotanya.